semuanya, selamat datang lagi di channel aku. Jadi karena udah lama banget aku gak bikin masker-masker alami, kali ini aku akan bikin masker alami untuk kulit kering dan untuk mengatasi wajah yang belang. Jadi masker yang aku kasih tahu ini bisa untuk mencerahkan dan melembabkan juga. Ini nanti di akhir aku akan kasih tahu juga masker untuk mengangkat komedo. Jadi buat kalian-kalian yang berkomedo dan kulitnya kering, kalian pas banget tontonin video aku dan tonton video ini sampai habis kalau misalnya kalian pengen tahu gimana cara mengatasi kulit kering dan berkomedo. Karena aku udah lama nih enggak nge-scrub muka aku. Jadi aku mau nge-scrub muka aku pakai kopi. Ini adalah bubuk kopi asli yang enggak ada campuran gula sama sekali. Mana tuh sendoknya? Nih. Dan aku akan pakai sekitar 1 sendok aja. 1 sendok makan. Dikira-kira aja ya, jangan terlalu banyak, soalnya nanti sayang kalau kebanyakan. Terus, karena aku sekalian mau nge-scrub muka nih, aku campur si kopi ini sama minyak zaitun. Manfaatnya buat apa? Ini buat mengencangkan kulit, buat melembabkan, terus juga bisa mencerahkan gitu. Karena kandungan serbuk-serbuk yang ada di kopi itu, dia juga bisa untuk mengangkat sel-sel kulit mati gitu loh guys. Oh ya, di sini aku pakai minyak zaitun yang asli ya, yang aku beli waktu aku umroh. Cuman kalau misalnya kalian punya minyak zaitun asli, kalian bisa pakai ini. Tapi kalau misalnya kalian punyanya minyak zaitun yang untuk yang kayak Mustika Ratu yang kayak gitu-gitu, nggak apa-apa, itu juga bisa dipakai. Kalau aku sih cocok ya. Cuman lebih bagus dan lebih baik pakai minyak zaitun asli. Ini biasanya aku tunggu sekitar 5 menitan, 5-10 menit. Baru nanti sebelum dibilas, di-scrub pelan-pelan gitu. Dan tips biar mukanya tuh nggak belang, biar mukanya bisa cerah, itu kalian harus rajin scrub muka seminggu 1-2 kali. Itu penting banget karena untuk mengangkat sel-sel kulit mati yang ada di wajah kita. Jadi tuh dia bisa memperbaharui, apa sih gue? Jadi tuh mukanya tuh cerah gitu, ngerti gak sih? Karena kan abis di scrub tuh sel-sel kulit matanya keangkat, jadi mukanya lebih cerah. Begitu guys, jadi kalau misalnya kalian punya muka yang belang, kalian harus rajin-rajin maskeran dan rajin-rajin scrub. Aku udah tunggu selama 5 menit, terus udah tinggal di scrub pelan-pelan kayak gini. Dan aku scrub kopi ini cocok banget buat kulit kering, karena dia tuh butiran scrubnya juga gak kasar, butiran kopinya. Tapi untuk kulit kombinasi ini juga gak apa-apa. Oh iya, kalau misalnya kalian mukanya lagi jerawatan, jangan nge-scrub muka ya. Karena kalau misalnya aku, yang aku tahu sih kalau misalnya lagi jerawatan atau jerawatnya lagi meradang gitu, gak boleh nge-scrub. Nah, ini pelan-pelan aja diginiin. Situ aku bilas, aku mau bilas dulu, nanti aku akan balik lagi, oke? Wow, ini muka aku bersih banget. Sumpah aku suka banget scrub pakai kopi sama minyak zaitun, muka aku jadi halus banget, terus jadi benar-benar lembab banget. Suka. Selanjutnya masker alami yang aku juga suka banget adalah campuran masker yogurt, oatmeal sama madu. Sumpah itu aku suka banget campuran itu. Tapi oatmealnya dilarutin dulu di air panas. Dan aku pakai oatmeal yang Quaker itu, kalian tahu kan? Kalau misalnya kalian udah pernah nyobain masker oatmeal terus kalian gak cocok, jangan dicoba ya. Tapi kalau aku sih cocok banget sama masker oatmeal, dan ini masker bagus banget apalagi kalau misalnya buat nyerahin dan buat ngilangin muka yang belang. Bukan ngilangin muka ya, gak punya muka ntar lu. Buat ngilangin muka yang belang gitu. Nah, ini aku campur dulu pakai air, aku mau larutin pakai air panas biar cepet. Nih, jadi tuh sampai dia teksturnya kayak bubur si oatmealnya ini. Kalau aku pakai masker oatmeal ini, aku ngerasa tuh muka aku yang tadinya ada beruntusan kecil kecil tuh jadi kayak cepet hilangnya gitu loh pakai masker oatmeal ini. Makanya aku suka banget sama masker ini. Terus selanjutnya pakai yogurt. Aku pakai yogurt dari Biocool ini yang plain. Harus yang plain ya, jangan yang ada rasa-rasanya, yang tidak berasa gitu. Boleh pakai merek apa aja, cuman aku biasanya pakai yang ini karena emang tadi di Alfa adanya yang ini, cuy. Pakai secukupnya aja, aku pakai sekitar setengah sendok makan. Yogurt ini fungsinya untuk mengencangkan kulit, mencerahkan wajah juga, dan untuk melembabkan wajah.
suka banget parah aku sama masker yogurt. Ini bisa dimakan cuy, oatmeal sama yogurt ya sih. Terus selanjutnya madu. Aku di sini pakai madu Nusantara. Ini sebenarnya punya bapak aku. Fungsinya untuk melembabkan, apalagi buat kulit kering ini bagus banget. Pokoknya masker yang ini yang aku kasih tau kalian, ini bagus banget buat kulit kering terus buat nyerahin muka. Mantap jiwa. Terus ya udah tinggal diaduk-aduk aja. Nih, jadi teksturnya kayak banyak-banyak gini. Kalau teksturnya kayak gini baru udah bisa diaplikasiin di muka. Wadidaw! Lihat muka aku, sumpah cerah banget. Abis pakai masker tadi, yogurt, oatmeal sama madu. Emang favorit tuh, favorit banget parah. Ini lebih cerah banget, kalau misalnya kalian perhatiin muka aku jadi lebih cerah banget. Next, yaitu masker yogurt dan madu. Kenapa aku selalu pakai yogurt? Karena emang yogurt tuh banyak banget manfaatnya dan emang bagus banget buat masker gitu. Karena aku udah sering pakai, makanya aku ngerekomendasiin banget yogurt dan masih pakai yogurt plain yang nggak ada rasanya. Sama madu. Ini fungsinya untuk menghaluskan kulit, mencerahkan juga dan untuk melembabkan juga pastinya. Ini tadi aku udah nunggu selama 10 menit dan aku udah ngebilas, gila, muka gue udah makin cerah aja. Next yaitu masker untuk mengangkat komedo. Kalau misalnya masker alami kalian bisa pakai putih telur, jadi kalian tinggal pakai putih telur sama madu, terus kalian kocok-kocok aja, terus habis itu kalian tinggal olesin di bagian komedonya, atau bisa kalian pakai di seluruh muka atau bagian yang berkomedo, karena putih telur bagus banget untuk nyerahin, buat ngencengin muka juga bisa, terus buat ngangkat komedo juga bisa dan mengurangi minyak-minyak berlebih. Terus aku punya masker dari adershop_sk. Kalau misalnya kalian ngikutin aku udah lama, kalian pasti tahu kalau aku suka banget sama masker-masker dari adershop. Dan mereka tuh punya masker-masker organik. Terus mereka kemasannya punya yang kecil. Woy, ini harganya cuma 13.000 doang ya, 10 gram. Lihat deh, lucu banget gak sih? Terus ada yang gedenya juga, ada yang kecilnya juga. Jadi kalau misalnya kalian low budget gitu, tim-tim low budget gitu, belum ada budget untuk beli masker-masker organik yang harganya 70 ribuan kayak gitu, kalian bisa beli yang ini dulu dan bisa cobain dulu. Dan masker-masker dari adershop itu benar-benar bagus-bagus banget dan aku suka banget. Bahkan di Instastory, di YouTube aku udah beberapa kali pakai masker organik dari adershop ini. Wow. Dan yang paling aku suka banget adalah yang cocoa. Terus aku juga suka banget yang ini, apa tuh? Mana itu? Si Habanana. Nah, ini dua ini tuh cocok banget buat yang kulitnya kering kayak aku. Ini tuh fungsinya untuk mencerahkan, melembabkan. Kok ini bagus banget maskernya. Dan yang paling bikin aku senengnya lagi adalah adershop ngeluarin masker buat komedo, yaitu yang ini nih, masker gelatin komedo. Sumpah, ini maskernya dia kayak hitam begini. Aku sih belum pernah nyobain dan ini katanya bagus banget, banyak banget testimoni di adershop yang suka sama masker komedo ini karena bener-bener ngangkat komedo banget. Dan aku akan kasih tahu cara bikinnya. Sekarang ayo ikut aku ke dapur buat bikin masker komedo ini. Ini adalah kalian panasin air dulu. Nah, terus kalian siapin mangkok kaca kayak gini karena nanti kita mau masukin ke sini. Dan aku pengen siapin dulu maskernya. Kalian pakai secukupnya aja ya. Pokoknya yang ini tuh nanti ditambahin air atau air biasa, air putih biasa atau air mawar biar dia mencair gitu loh. Nah, jadi masker komedonya itu, masker si apa namanya? Masker gelatin komedonya ini didiemin aja kayak gini sampai dia nanti agak mencair. Ini udah aku kasih air sedikit, pokoknya secukupnya aja ya. Kalau misalnya ininya 1 sendok teh, berarti airnya juga sekitar segitu. 1 sendok teh juga. Nanti tinggal ditunggu aja. Kalau misalnya teksturnya udah kayak gini, tuh jangan terlalu encer dan jangan terlalu kental juga. Ini bisa diangkat, wadaw. Dan aku akan kasih lihat cara pakainya gimana. Kalian tunggu sampai agak dingin, tapi jangan sampai dingin banget ya, karena nanti kalau udah dingin banget dia bakalan mengeras. Jadi tunggu dulu sebentar biar bisa diaplikasiin di hidung.
Nah, kalau udah kayak gini tinggal ditunggu aja sampai dia kering dan agak mengeras, nanti baru bisa dikelupas gitu loh. Karena ini ngangkat, bener-bener ngangkat komedo banget. Kalau misalnya kalian pengen lihat testimoninya, kalian bisa cek adershop @adershop_sk di Instagram. Itu banyak banget testimoninya dan mereka banyak banget yang suka sama masker gelatin ini karena dia bener-bener ngangkat banget komedo dan bener-bener bersihin muka kita dari komedo gitu loh. Pakai indica ke aku karena di aku agak fail. Soalnya tadi pas aku pakai aku ketipisan jadi enggak keangkat. Nih, yang punya kakakku tebel nih. Nih, ini ada cuman kayak kecil-kecil banget yang putih-putih. Tuh. Oke guys, itu dia masker komedonya yang tadi udah aku tunjukin di kakak aku karena di aku tadi pakai ketipisan jadi fail banget. Jadi kalau misalnya kalian mau pakai masker komedo dari si ADR Shop ini, kalian harus pakainya tebel-tebel karena kalau misalnya tipis-tipis nanti nggak bisa dicabut kayak aku tadi. Cuma kalian lihat sendiri, ini komedo kakak aku, itu keangkat semua. Jadi kalau misalnya kalian mukanya berkomedo atau hidungnya banyak komedo, terus kalian pengen ngangkat, kalian beli aja masker komedo ini, masker gelatin komedo dari ADR Shop_SK. Terus aku ngadain giveaway sama ADR Shop. Jadi di sini ada 6 orang pemenang dan setiap pemenangnya dapat 9 masker. Jadi 8 varian masker organik yang ini, setiap orangnya dapat ini plus 1 masker gelatin komedo. Jadi ada 9. Setiap orang dapat 9 masker. Gila, lumayan banget kan? Syarat dan ketentuan nanti akan aku taruh di description box. Jadi kalian harus baca detail syarat dan ketentuannya. Tapi gampang kok syaratnya. Jadi nanti kalian baca aja di description box aku dan kalian harus ikutan karena ini ada 6 orang pemenang. Banyak. Terus setiap orangnya dapat masker. Cuy. Segini dulu video dari aku. Kalau misalnya kalian suka sama video aku, jangan lupa di-share, like, comment, and subscribe. Makasih. Dadah.